Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menyebut kasus kematian Brigadir Setio Herlambang berbeda dengan kasus Brigadir Nofriansah Yosua. Arianto menyatakan ada dua kemungkinan penyebab kematian Brigadir Setio. Kasus ini sama sekali nggak seperti kasus Sambo lah. Kalau kasus Sambo itu kan kejahatan besar itu ditutup-tutupi itu sangat sangat nggak bagus. Kalau ini sebetulnya kasus simpel aja menurut saya sih ya. Kalau kemungkinan kan orang mati, polisi itu mati itu kalau Pak Indra menyebutkan ada 4 ya. Tapi kalau saya dari pengalaman ya, polisi meninggal itu ya, itu kemungkinannya satu karena lengah ya. Yang kedua karena guyon, bergurau itu. Saya dulu waktu masih berada sering tembak-tembak sama teman perlu dikosongin itu, bergurau. Yang ketiga bunuh diri atau yang keempat dibunuh. Berarti hanya 4 itu kemungkinan. Nah, padahal kemarin kan dari kejadian itu kan nggak kelihatan itu. Katanya ada saksi yang melihat tidak ada orang lain yang masuk. Kemudian tidak ada yang lain yang ini mempengaruhi. Jadi kan kemungkinan dia dibunuh orang itu kecil kan kemungkinan itu. Tapi itu baru kemungkinan loh ya. Jangan dihilangkan sama sekali. Kemungkinan masih ada. Dibunuh mungkin orangnya nggak kelihatan di CCTV bisa juga ya. Itu bunuhnya dekat-dekat gitu. Tapi yang jelas satu ini dibunuh orang sudah berkurang. Nah tinggal dua itu tadi kalau kelalaian. Ada temannya nggak ada sendirian dia. Berarti cuma tinggal dua dong. Kalau enggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.